Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat siang, sore, kapanpun Anda nonton channel saya ini guys. Dimanapun, dalam keadaan apapun, kondisi apapun, semoga baik-baik saja. Selalu ingatkan, jangan lupa madang. Merah madang, semaput. Woyo woyo. Ini sebuah lokasi, dimana lokasi ini lokasi yang cukup-cukup menawan untuk dilihat. Dan lokasi yang cukup-cukup indah dan ekstrim tentunya ya, karena di sini terlihat batuan besar-besar banget, bahkan sebesar-besar truk pating beling bergelimpangan di sini guys, dan warnanya putih guys, dan pastinya tembus guys, dalam tembusnya lagi nih. Di manakah kita? Kita berada di lokasi bekas pertambangan marmer ya, bekas pertambangan marmer. Di lokasi ini hanya ada batuan-batuan marmer, tapi selain itu ada batuan badar besi petir dan juga mungkin terselip beberapa giok ya. Bro, mandan main gunung. Kita nyari, sengaja nyari di sini, nyari apa ya, suseki ya, utuh. Yes, diangkat. Dan seperti biasa, kita pulang itu tidak pernah rame-rame kecuali kita mau piknik. Balik ya main. Iya. Yeah. Uji. No. Hah? Nah, batuan-batuan berkas pertambangan marmer ini kita dulu kesini buat video satu, kedua, dan ketiga saya kesini. Ini teman juga pengen tahu lokasi ini, jadi tak tunjukkan. Ya. Hanya orang-orang tertentu, sebenarnya ya bagi lingkungan sekitar ya biasalah ya tempat ini. Cuman kita lagi pengen menjelajah di mana dulu kalau kita nyari di sini nyali tapak jalak, sekarang kita kesini nyali suseki guys. Itu belum tentu ketemu ya. Beberapa batu hijau saya sempat deg-degan ya. Ternyata apa? Marmer kena lumut guys. Warnanya hijau. Dan ketika Anda nemu di Sungai Lukulo, ya dari sini, ini nggak tahu ya, kenapa kok marmer di sini bagus-bagus besar-besar ditinggalkan loh guys. Ini gunungnya marmer ya, masih utuh, dan ini Anda bisa melihat batuan yang bergelimpangan di sungai ini ada semacam garis-garisnya. Itu bekas sengaja didoser pakai apa ya, pakai beko, dan ada beberapa lubang yang simetris atau lubang-lubang pipa itu bor ditanam dinamit guys. Biasanya seperti itu. Ini biasa digunakan untuk membelah marmer dari gunungnya. Bukitnya mana? Ini. Ke sana ini bukit marmer, ada tebing marmer tinggi banget. Ya. Lokasi-lokasi seperti inilah yang gimana ya? Ya pembolang yang jarang ya ke sini. Dan saya ke sini juga spekulatif karena saya lupa dulu tidak nyari sisake sama sekali dan belum nemu juga di sini. Sebenarnya udah dari tadi nggak mau bikin video, tapi eman-eman bola nggak video itu eman-eman ya, toh saya juga harus absensi di YouTube tiap hari minimal. Ini putih-putih kayak gitu guys. Kalau lihat sungainya sih harusnya ya, aliran airnya itu ekstrim loh, harusnya ada batu-batu yang bagus. Ini yang saya maksud ini. Nah, ini lubang-lubang bukan alami ya guys, ini dibuat, dibor. Nah itu, setelah itu ditanam dinamit. Satu, semuanya ini kan bukit gede ya, 1, 2, 3 dibet ledak, cetet pakai dinamit, dar semplak. Nah, jatuhnya kayak gitu kotak-kotak. Nah, diangkat pakai beko, pakai truk, terus diangkat ke mesin pemotongan. Nah, cuman saya nggak tahu kenapa ditinggalkan. Kalau menurut kabarnya sih ya, kenapa ini ditinggalkan, karena terlalu keras marmernya guys. Di samping terlalu keras, uratnya itu terlalu ini apa ya, pernah dengar itu ya, tapi entah betul atau enggak ya, mohon maaf ya, cuman pernah dengar dari warga, uratnya ini terlalu apa ya, porinya terlalu lebar untuk beberapa jenis. Jadi di sini ada ya satu jenis, cuman warnanya kan nggak semua putih, ada yang kombinasi abu-abu, kombinasi putih polos, dan ada kombinasi merah ini. Mungkin itu yang, tapi ya ini udah kotak ini. Ini sekepala truk L300. Ini udah kotak. Ini kalau dibikin lantai ya dipotong-potong aja.
sebenarnya kalau menurut saya ini super sekali guys. Memang ya, ini kerasnya gila-gilaan guys, kerasnya minta ampun. Ya setahu saya yang lihat marmer-marmer yang dari Tulungagung nggak sekeras ini guys. Lebih lunak mungkin ini campurannya nih. Ini boro-boro palu saya bisa nompel walaupun hanya sebuah lansip-lansip kayak gini. Jadi ya itu pertimbangannya. Dan urat-urat ini guys, nah itu ada semacam kayak urat-urat garamnya. Katanya dulu sih pertimbangannya itu, tapi nggak tahu ya. Ini udah pernah berjalan. Dan akhirnya guys, kita nemu badar besi petir. Ini petir bukan ya, mohon maaf tak trompel ya. Petir ini guys, petir yang bercampur dengan marmer. Karena dia berwarna hitam. Ayo ini. Ini nggak tahu nih logam apa-apa ya. Ya, ini petir bercampur marmer di sini. Hanya di ujung aja petirnya, bawahnya marmer atau ini? Oh iya, marmer itu. Maka dari itu, itu teman lagi milih-milih. Kita turun aja ya. Jadi kayak saya kadang aneh, guys. Kadang benar-benar pengen bolang itu tidak megang kamera sama sekali. Karena saya sendiri menikmati prosesnya. Tapi ketika mau selesai itu ngajuk, waduh kenapa nggak video. Ya aneh kata. Ya biasa bikin video. Wow, ini guys, ini ada tebing ya. Tapi seumpama di sini kita nggak nemukan apapun, itu bukan tuntutan ya. Karena kita juga meneliti juga yang pernah didatengin saya kembali. Wah, ada kedung guys. Ya, itu di bawah marmernya kelihatan. Ya, gede-gede banget ya. Istimewa. Ini yang dinamakan marmer ya. Itu ada yang hijau di bawah. Tapi kayaknya lumutan kayaknya. Ya. Ini gunungnya semua loh ya guys. Oke, ini kita terhalang oleh sebuah kedung besar tinggi dalam. Kita mungkin akan lanjut ke sungai yang lain. Kita nyari sungai-sungai di bawah. Kita akan naik dulu ke sana atau nyari sungai kecil. Oke, lanjut. Woyo woyo. Ya, kita naik ke sungai kecil, guys. Sementara batu yang terlihat itu saya lihat itu agak keren dari kejauhan, tapi kita review daerah sini dulu. Jadi, bro. Tapak jalak ya, bro, kayaknya, bro. Badar besi petir, guys. Ah, coba lihat. Wah, modelnya duha, guys. Ih, gimana, bro? Ayo, duk balik, kue. Nah. Ini badar besi petir, dia. Ternyata gunungnya kayak gitu ya. Oke, kita lewati saja. Ini sungai kecil, tapi kelihatannya. Wow, loh, ini bagus ini. Ini nggak tahu jenisnya apa. Ada tali airnya. Warnanya ini kayak petir, teman. Biasanya kayak gini ya, bukan petir biasanya. Ini gede sayang ya, gede banget. Ya. Ini bentuk gunung kembar. Gunung kembar. Duh, gawat. Oke. Ini nyari-nyari kayak gini, makanya dari awal itu saya nggak pengen kamera, cuma kalau lihat tempatnya eksotik jadi tak buka kamera. Dan itu lokasi baru biasanya. Jadi kalau lokasi baru ya harus telaten ya. Kalau bingung ini, wih petir bro. Ini ada petir besi petir di sini. Rata-rata sakis dan petir ya. Ini tertancap ini. Oh ini menjadi pengganjel batu gede ini guys. Ya. Ini bisa bagus ini. Tapi ini menjadi pengganjel batu gede ini. Takutnya goyang. Bro, kayak apik bro. Hah? Apik ya? Gunung ngawur. Waduh, kayak gini guys. Ini positif batar besi petir ya. Kan bentuknya masih belum suka.
harus telaten bolak-balik ini kalau lokasi-lokasi kayak gini ya. Itulah guys, selang bola nggak ada yang mudah, nggak ada yang enak. Enak itu hanya di video, karena di video apa? Di video ya disajikan yang terbaik. Prosesnya ya, sumpahnya di video 1 jam ya seharian. Cuman itu. Ini juga bagus, cuman saya belum suka. Ini keras, tak kira ini wadas nih. Oh, ini bagus juga. Lumayan ya, lumayan. Ini kita taruh sini dulu. Ini batuan terbentuk oleh aliran air ya di tempat-tempat seperti ini, guys. Namunnya batu bagus ya di tempat-tempat seperti ini, tapi ya berjuang ya. Ya terus saya sebelahnya bro. Ini sih kayaknya nggak ada batu akiknya kayaknya. Sama sekali nggak ada. Wih. Jumpa batu gede, bro. Desel, tompelnya, bro, kayak petir apa tuh. Kemungkinan besar sih ini petir loh, guys. Gede banget, guys. Ada kali 3 ton, guys. Jal, tompelnya, bro. Gimana tadi, bro? Ah, tompelnya, Pak. Sing mandeng lingir aja kayak gue, ndhuwur kayak apa kan sana. Karena ini nggak pernah dibolangin orang pasti ya, karena bukan spek tempat-tempat ini loh. Petir geung kulitnya beng lotok baurung. Jalan ini oh iya guys, petir ini guys, ini udah pasti nempel magnet ya guys ya. Ini gede banget ini. Ini kalau pecinta petir kayak gitu nyarinya. Ini badar setir ya. Ya lumayan. Sandrang. Oh iya, lumayan bagus. Bawa bro pada tas. Wih, lokasinya rucah ya guys. Rucah banget. Kalau di tadi itu marmeran, di sini nggak ada marmer, tapi banyak badar besi petir di sini. Ya. Saya berharap sih nemu yang bagus di sini. Buat kontes. Gaya aneh, kontes. Satunya nutur. Di semua batu nutur lah. Di semua batu berasalnya dari nutur. Turlin. Turli, nutur nengkali. Ini palumbino, tapi jenis ini belum keras ya. Nah, ini palumbino jenisnya. Ini hijau. Bulu monyet mirip, tapi masih masuk sakis ini. Ya, ini palumbino lagi. Ya, gitu loh, guys. Nah, ini coba tuh congkel ini agak aneh bentuknya. Yeah, wih, ini bentuknya kurang. Ini batunya bagus ya sebenarnya, guys. Nih, hijau, guratan alami, tapi bentuknya kurang. Jal, hijau. Jal jongkel. Ngentengnya roti. Itu ada bagus itu, tapi gede-gede banget. Setelah itu bagus ya. Coba kita cek ya. Walah, nemu petir lagi, guys. Masih banyak tuh batu petir di sini tuh. Ini warnanya hebat ini. Ini bukan hanya warna kuning ya. Ini warna hijau, biru toska di sini. Ini baru kulitan loh, bro. Ini eman-eman saya, mohon rompel aja eman-eman ini. Istimewa guys. Woyo. Ini petirnya jos, kinek rompel bagi main bro. Yeah. Jadi ini kenangkainya nemu susaki petir istimewa. Masalah uratnya romo bro mainnya. Oh iya. Gila, ini petir bro. Iya, petir banget gitu. Main yakin. Oh, di sini potensinya bagus loh guys, kalau kita jumpa petir guys. Ini saya baru pertama kesini, kalau sendiri nggak bakal berani, jujur aja ya, karena udah jauh. Ini petir lagi. Ternyata di sini lahannya petir. Ini udah jauh dari tadi, lokasi tadi ya.
kita nyari sungai-sungai kecil dapatnya kayak gini. Ini palombino, ini bagus ini palombino ini. Ini palombino ini. Cuman ini tak taruh dulu ya. Dan harus hati-hati. Anda udah bisa melihat sendiri banyak sekali daun-daun kering. Ini harus hati-hati. Ini nggak ada batu dipukul orang ya. Jadi kemungkinan pembolang batu juga ngelihat jenis batunya hitam-hitam kayak gini udah males. Kita yang merawani dulu ke sini. Nah, dia dapat air terjun dia. Coba lihat. Oh, kurang jelas ini, nggak kurang deket. Nah, ya mantap, pasitas. Oh, ini petir lagi, bro. Ya, woi, gila nih. Tujuan mengapa sendiri nggak berani? Kalau masalah berani-berani sih berani. Cuman kita kan manusia itu banyak lemahnya. Ya, takut ada apa-apa. Terpleset, kalau yang satu nggak bisa ngangkat pun bisa mengabarkan ke orang-orang ya terdekat buat bantu. Itu kan tujuannya kayak gitu. Jadi lebih baik safety first. Apa artinya itu safety first lah. Utamakan selamat ya, top safety. Wuh, gila guys. Ini petir lagi, saya nggak akan review di sini pusatnya petir. Sekarang lagi nggak itu ya, lagi nggak musim petir. Biasanya kalau musim petir itu ya lagi rame-ramenya. Ini sakis guys, warnanya warna-warni. Kalau musim petir itu lagi rame-ramenya, ini loh guys. Anu lomba-lomba batu gambar. Karena salah satu penghasil batu gambar paling banyak itu batu besi petir. Wah, kita nemu gunung istimewa, bro. Sayang, gede banget ya. Nih, kita nemu gunung, guys. Ini kalau kecil masuk loh, guys. Ini tiga dimensinya masuk. Ya, kayak gunung Mauna Loa ya, yang di Hawaii. Wih, ada batu hitam bagus banget, guys. Di dalam, guys. Hitamnya legam ya. Tapi gede-gede, guys. Coba kita cek, wih, kita nemu palombino, bagus. Ini palombino lumayan bagus, bahannya semi marmer atau bahkan ini marmer hitam ya. Oke, kita taruh, nanti kita bawa pulang. Ini lokasi dingin kayak gini, lokasi kesukaan yang namanya snack ya. Palombino bagus, guys. Turun dulu, Sal. Nah, ini palombino hitam ini. Palombino ini masih terbungkus kulit, guys. Tapi udah kelihatan ini dasarnya hitam. Ya, keren ini. Ini batu udah masuk susek ya. Ini kalau jenis-jenis palombino seperti ini, ini kalau masih belum dibersihkan Anda belum tahu. Ada beberapa ini tanah ya, ada beberapa tanah apa? Jadi harus dibersihkan, nanti kita bawa pulang, taruh-taruh dulu di atas. Ini kayak apa, Mbak, sinang nempel, Mbak? Kayak palombino ya. Wow, kita jumpa tempatnya agak rusak kayak gini, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun Anda nonton channel saya ini, guys. Dimanapun, dalam keadaan apapun, semoga baik-baik saja, selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Kali ini saya membawa Anda di suatu tempat yang baru pertama kali saya
jamah ya guys. Baru pertama kali saya jamah, saya ulang lagi. Untuk kita masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, mencari batuan-batuan apa saja yang ada di sini. Dan lokasi ini sungguh sangat eksotis, guys. Ya, indah sekali, eksotis sekali. Serius. Kenapa saya bilang eksotis sekali? Ini ada batu logam kayaknya ini. Wah, ini modelnya batu keras, berkarat, guys. Ini ciri khas karakter batu logam ini. Ya, ini berkarat, jadi kayak karatan sebuah besi ya. Dan kita akan coba turun di sini, mencari peruntungan apapun itu, dan berharap mendapatkan jackpot di hari ini. Ya, wah, ini batu petir. Wih, landscape guys. Wih, gunung landscape istimewa guys. Dasarnya udah rata ini guys. Wih, kita dapat batu petir gunung landscape. Nempel magnet ini guys. Nah, ini pegunungan ya. Istimewa. Kita taruh sini aja dulu. Kita berpacu dengan yang namanya waktu. Karena kita kesini udah terlalu jauh. Ini jauh banget lokasinya dari, dan saya yakin pembolang itu kayaknya jarang sekali sampai sini, sampai sini loh guys. Ini bentukan batu-bentuk batu di sini guys. Badar besi petir, giok beberapa, batuan-batuan dasar samudra ini guys. Indah sekali ini guys. Gila guys. Kita pulang di sini dengan cukup deg-degan saya rasa ya. Di samping lokasinya ya lumayan ekstrim ini pemandangannya, lihat. Ya, coba. Apik enggak? Pemandangannya cukup ngeri ya. Walah, kita jumpa yang namanya air terjun, guys. Ini. Kita sambil lihat-lihat ya. Ini serius, saya belum pernah satu kali pun ke sini. Serius. Alhamdulillah. Kita jumpa tebing kayak gini guys. Nih, bisa melihat pemandangannya. Sungguh sangat mengerikan ya. Kita turun dari pertama kali kita turun, ngeri guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kolam ya ini. Ini guys. Ya. Wih, itu bawah. Berarti kita harus ke atas ya dari sini. Ini lokasinya air terjun mengerikan lumayan. Wih, mantap. Serius, ini kita baru pertama kali ke sini, guys. Mengerikan sekali lokasinya ya. Ini batuan-batuannya. Jadi memang dedikasi tinggi banget untuk sampai sini aja. Oleh dedikasi yang cukup tinggi biar kita itu sampai benar-benar sampai di sini. Lokasinya asal kita nanti pulang hujan, alah nggak bisa pulang guys. Semoga saja nggak hujan ya. Karena akhir-akhir ini ya musim kemarau ya, bukan musim penghujan. Oke, kita bawa ini ya. Lumayan berat ya. Ini kita udah turun, jadi kita udah bisa melihat medannya itu ya cukup-cukup landai ya. Karena ini sudah sampai di sungai, dan ini karakter sungai Hulu guys. Nggak ada sampah sama sekali di sini. Karena nggak ada pemukiman udah. Ke atas lagi kita juga belum tahu ya. Ini kita jumpa badar besi petir sebesar ini. Nah, ini petir hebat, ada tampak jalaknya kelihatan. Nih, besar banget. Alhamdulillah. Ngeri lokasinya. Ya. Oke, kita lanjut dulu, guys. Semoga ada yang woyo-woyo lanjut. Ini pasirnya putih di sini. Bukan pasir hitam lagi. Ada ya, jumpa kayak gini di pasir putih ada ya. Ngeri, 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 ngeri. Ini batu-batu pada susah, sudah teridentifikasi pun susah didongkel karena tercempet-cempet yang lain.
Alhamdulillah. Oke, kita lanjut dulu ya guys. Hari ini sangat penasaran. Iya, kita udah ke atas terus ya. Kita jumpa batu seindah ini guys. Warnanya kuning keemasan dengan bentuk ya menyerupai pegunungan. Dan ini bagus guys, ini tak bawa pulang ini guys. Alhamdulillah. Ini badar besi petir ya, kecil-kecil. Saya berharap kali ini jumpa badar besi petir berbentuk pegunungan. Ini saya lagi nongkel-nongkel ini juga. Nah ini. Wah, ini petir guys. Cuman kadang kayak gini petirnya nggak nempel, cuman estetik banget ya. Ini belum masuk ya. Nah, saya juga sering nemu tapak jalak garis kuning di model batu kayak gini. Istimewa guys. Ini tadi kita jumpa batu putih. Oh ya, oh ya. Kenapa saya kok jarang kamera? Sebenarnya ini lokasi baru yang harusnya itu saya fokus guys. Jadi bentar-bentar tak matiin. Karena kalau nggak fokus, ya itu, kalau dua orang itu kemerungsung guys. Kalau nggak fokus ya yang satu, buanter buat tuh melaku. Yang satu tuh kan, gara-gara nyekel kamera iki. Jadi ora fokus saya ini. Aduh kemerungsung guys. Aduh lah. Gitu, pembolangan, rezeki masing-masing ya guys. Tapi dalam prosesnya yang namanya manusia tetap ya kemrungsung itu ada. Ya, harusnya jalannya bareng bro, nek nyong lagi nyekel kamera dimbok yo dinteni. Aja terus ngegas wae ini. Wih cantik guys, warnanya hijau giyok ini. Keren, dia nemu yang bagus waras. Ini kita ketika nemu kita taruh di atas-atas ya, kita nggak langsung bawa. Masa kalau kita niat bawa itu pas pulangnya ya. Bu yo istimewa diangkut wa. Katanya saya juga ngompor-ngomporin ya, wah itu bagus, itu anu keduk aja, keduk kan lama ya. Saya kadangnya kayak gitu, dia kadang kayak gitu, pas ngeduk kita mendahuluinya ya. Ya ini lokasi baru karena ini guys harus telaten ya. Jalgi bro, ini kayaknya udah gede guys, melebu guys, melebu guys. Jeru mas, ngelak apa ya? Dia males ya, malesan banget. Ya, kita bolang di antara sungai baru ini yang kita rasa nikmat ya. Kompetisi itu harus dalam segmen apapun, karena tanpa kompetisi semangat kita kurang ya. Manusia itu ya terlalu ketat kompetisi ngeluh ya, tanpa kompetisi lemes, itu manusia kayak gitu guys. Jadi udah wajar lah ya. Jadi terlalu tanpa kompetisi juga ujung-ujungnya males-malesan. Ketat kompetisi ya ngeluh. Ini apa ya, ini dasar sungai bukan ya. Ini bukan dasar sungai, nanti ini tak ini gizit, ini nanti tak urus sendiri ya. Karena dasar sungainya ini termasuk apa ya, termasuk termasuk ini masih utuh guys, tidak dicari pasirnya di sini karena lokasinya ya nggak memungkinkan buat lalui motor aja susah. Oke kita lanjut aja ya biar saya konsentrasi itu. Oke lanjut. Iya guys, ini kita makin ke atas ya. Udah banyak banget yang ditemukan ya. Ini dari tadi kompetisi terus balapan. Ya makin ke atas ini modelnya landai kayak gini loh guys.
Ini adalah model-model yang sungai yang benar-benar pasirnya itu masih utuh ya. Ini modelnya landai selandai-landainya. Ya. Ini makin ke atas di sini hanya ada tersisa batuan model apa ya? Batuan ya kayak marmer tapi campur tali air, sekis mika, batuan besi petir, terus udah kayaknya gitu aja, guys. Cuman bentuk batu bentuknya masalah banyak banget. Ya. Banyak banget orang umum, guys. Ini pasirnya ini bukan pasir hitam, pasir putih. Ini pasir putih, ini batu-batu permukaan batu-batu sekitar. Nah, ini model kayak gini. Ya. Gila, dari tadi udah nemu banyak banget. Kita sampai capek sendiri loh, guys. Ya. Gambar. Dongel-dongel. Ini batu besi petir, ini batu gambar. Gambar apa, bro? Teddy bear. Gambar teddy bear. Wih, batu hijau, bro. Apakah ini giok? Guys. Kita nemu giok, guys. Oke. Wah, giok sebesar ini, bro. Nih, mulus sekali nih. Sebagian retak-retak, sebagian hijau. Di sini keluar giok. Walah, walah. Berat. Tangan saya nggak kuat ini. Tangan satu ini 20 kilo ada. Oke, saya tak itu dulu ya. Tak angkat dulu, nggak kuat ini. Nggak kuat. Kita cuma giok, walaupun banyak retaknya, tapi yang bagian hijaunya itu keren ini. Hijau banget. Ini giok pertama yang ditemukan. Itu temen itu. Ekspedisi bareng kayak gini ya. Mencret temen itu, tak tinggal itu dulu ya. Ini nanti ya dikejar ini ya. Masalah ini lokasi pertama loh, guys. Pertama kali masuk ini kita nemu batu lintang sebesar ini. Batu lintangnya gede. Masih tetap kita nyari batuan bentuk, guys. Landscape ya. Seperti itulah prosesnya dalam setiap pembolangan-pembolangan Master Golden ya. Ada beberapa momen yang saya nggak pengen video, tapi eman-eman. Ada beberapa waktu yang saya video juga nggak nyendak waktunya atau link posisinya. Kita jalan terus. Ini sungainya agak bersahabat, tidak terlalu curam seperti yang di bawah gitu ya. Cuman pasirnya tinggi, jadi batu nggak kelihatan semua ya. Ayo bro, semangat, gas terus, gaspol, rem, dol. Belendrang. Ini saya tapak jalak itu udah tak anggirin-girin semua. Ini pulang ini sekuat tenaga bawa pulang berapa batu pokoknya. Seperti apa, bro? Malah dulu hitam. Jendelung. Kau kembali ke apa kuen dulu re? Balik. Tengah sore. Iya. Dulu re. Wah, angel deh. Dulu re yang apa? Mainnya. Ini guys, perjuangan seorang pencari akik demi mendapatkan batu yang bagus. Mau mencari apapun itu, ketika bolang batu akik, nyari bahan super, giok super, suseki super, itu semua nggak ada yang mudah, ya. Karena prinsip ekonomi selalu berjalan lurus, ya. Berjalan sebanding dengan usaha. Makin susah dicari, harganya makin mahal. Makin banyak yang cari, harganya makin mahal. Ini kita cuma batu besi petir hitam kecil ya. Nah, itu petir hitam ini. Ya, ini bentuknya. Saya lagi kepengen banget ya suseki berbentuk pegunungan yang maksimal dari batu besi petir loh, guys. Bahan tunggalnya petir itu gila nih, guys. Keras dan juga gila nih, guys. Oke, kita jalan duluan ah. Kali-kali kita jalan duluan ah. Nah, kita lanjut. Nih. Ini benar-benar di sungai hulu. Perjalanan ke sini ya antara 1,5 jam lah.
itu sampai parkiran motor ya, motor bisa terakhir turun nih. Wih, bagus loh guys. Wih, warnanya kuning emas. Kita bawa pulang. Lenjelas ke karo wong tuo. Wih. Dan ketika musim sedikit angin kayak gini harus hati-hati guys. Beberapa kali kejadian kita lagi jalan, ada yang jatuh, yaitu sebuah ranting pohon yang kering jatuh. Itu pada itu harus hati-hati. Di tempat-tempat kayak gini, wah kupunya edan. Ini kayak istana kupu-kupu ya. Kita nggak review lama-lama untuk mengagumi kupu-kupu, karena nanti Anda akan terkejar oleh musuh. Ya, diketuk gue. Apa itu, Pak? Kumra. Hah? Tak dukung, gue bagus itu. Oh, suruh, oh iya, kurang seru gue, ingat gue. Gue seorang gue. Saya dukung dia kan biar lama gitu. Ya, ya gede segitulah. Nanti gampang, kita turunnya nanti itu sambil ngangkat-ngangkat yang besar-besar. Karena ini porsinya lagi kejar-kejaran. Jarang sekali sih yang bolong kejar-kejaran kayak gini ya, jarang sekali ya, biasanya saya ya santai santuy. Wih guys, ini kita lihat. Wih mantap, wojo wojo. Wih jos bro, ekstrim bro, pasti dah tak angkut ini ekstrim. Nih, kenapa saya bilang ekstrim? Anda udah bisa melihat aliran guratan airnya seperti duri ya. Ya. Eh, kita tinggal dulu. Alhamdulillah. Water pasir petir banyak di sini. Menjadi penghuni sungai ini. Penghuni utama. Ya. Oke, kita lanjut guys sampai yang woyo-woyo. Eman-eman, kita masih panjang banget ya. Perjalanan masih panjang banget. Gila nih guys, gila nih. Badar besi petir melimpah ruah di sini guys, masih perawan. Tapi kalau bawa pulangnya ya, ini nggak bisa bawa pulang besar-besar. Ini perjalanan saya udah berjalan 3 km dari awal mula start, dan saya potong-potong sangat jauh ya. Penemuan udah banyak sekali, diantaranya Suseki, badar besi petir, batu-batu antik, ya unik-unik lah, ya. Nah, ini pembolangan yang nikmat sekali menurut saya. Kita tidak terlalu banyak orang, hanya 2 orang. Kita berkompetisi sampai cengep-cengep, sampai udah saling menyerah sendiri kayak gini, ya. Dan kita belum menyerah untuk menjalani semua ini, guys. Alirannya sungai bening, batunya bagus, nih. Jadi kalau Anda menanyakan nemu giok yang bagus mana, di sini nggak nemu guys. Tadi nemu kayak gitu aja. Ternyata nanti tak bawa pulang juga belum super banget, tapi itu ya mau tak bawa pulang. Cuman ya lihat kondisi juga guys. Lihat kondisi juga. Kalau nggak kuat ya jangan dipaksakan lah guys. Ya, kalau nggak kuat jangan dipaksakan. Blackjack di sini juga nggak nemu guys. Kayaknya ini super. Beneran super. Wah. Eh. Ya. Ah. Tuh tak pinggir-pinggirin doang. Aduh. Gawat ini ya. Ini cantik banget guys. Cel sih balik ya. Nah itu batunya kayak virus ya. Itu warna penyusunnya putih sama hitam. Ih, dapat super guys. Cel coba diketrek. Tebing. Tebing kadal itu namanya. Panjang. Seperti reptil kadal.
panjang lebar. Ya udah mulai ngelantur lah. Lah udah panjang banget perjalanannya, kita pulang lagi juga aduh males. Ya maju terus ini semangat, tapi pulangnya ini males banget jujur aja. Serius guys. Udah 3 km perkiraan saya. Ya. Kita hanya bawa roti, kue saja. Terus aqua, minum air mineral itu yang setengah liter kalau nggak salah, seperti 3 liter ya. Kita jalan terus. Ini batu kayak gini banyak. Kita pilih-pilihin tadi. Ini keren ya. Warna dasarnya hitam kecoklatan. Ini beberapa kali nemu tapak jalan tapi nggak ke video. Ini ada gambar bentukan orang di sini. Ya, ini kuning ya, keren. Tali airnya kuning nih, kayak emas. Ya. Hebat kan? Ya, kayak gitu, guys. Ini kita mampu berapa nggak tahu. Biasanya sih kalau kejauhan kayak gini ujung-ujungnya ditinggal beberapa. Dan saya melihat di sini ada yang aneh juga. Ada yang aneh gimana? Kecebong di sini, kecebong itu anak katak berudu ya. Itu gede-gede banget guys kecebongnya, guys. Itu gede-gede, itu anak ikan bukan kecebong. Kecebong gede-gede banget. Apa jangan-jangan ini katak ijonya besar-besar ya? Katak ijo yang dicari malam hari itu gede-gede apa ya? Bisa juga ya, guys. Nah, ini airnya bisa kayak kolam jernihnya minta ampun. Inilah sungai-sungai hulu di mana air itu sumpah jernih-jernih, itu bukan air yang apa, bukan sesuatu yang mengagetkan ya. Sampai saking capeknya sampai bolak-balik batu itu cuman pakai kaki, guys. Tapi senang loh, guys. Serius. Senang saya. Cengar-cengir sendiri di sini. Oke, kita lanjut. Ya. Kalau lahan giok dan ginggang lah. Bentar-bentar itu dela-dela kalau lahan giok dan ginggang dela-dela opening. Karena mengagetkan. Kalau ini batuan motif bentuk batuan petir. Ya, sedikit banget giok. Ya. Oke, kita lanjut. Batu tembus di sini susah ya, kecuali masuknya motif ya. Ini. Ini gini terus. Enggak tahu sampai mana ini perjalanan. Woyo woyo edan edan. Enggak tahu sampai mana perjalanan ini. Woyo woyo. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe-nya. Bagi yang jarang komen, jangan lupa mesti komen-komennya. Bagi Anda yang di luar negeri, jangan lupa berdoa kembali agar selamat sampai pulang nanti. Woyo woyo. Perjalanan ini makin lama malah saya ngelantur sendiri ya bro. Ini ngeromet ya, ngemblung makin lama ini saya. Ya kayak gitu guys. Ya apabila ngeromet terus menerus nanti dikira kurang waras. Yang jelas saya masih berjalan lagi dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Biasanya kalau ngomongnya saya ngelantur itu lagi fokus banget. Ya, matanya fokus ya. Mohon maaf bila ada salah. Wabil taufik wal hidayah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos, woyo woyo. Wih, ini bagus-bagus. Gunung. Oh, dari tadi ganang gunung, ganang gunung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Ini masih sangar-sangar banget, guys. Aduh. Lanjut.